Seluruh umat Islam wajib mempertahankan dan membela nasib umat Islam, khususnya di Baitul Maqdis serta Palestin yang menjadi tanah suci umat Islam. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, umat Islam hendaklah berusaha membantu serta memberi sumbangan terhadap usaha pembebasan Palestin mengikut kedudukan masing-masing. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ketika berucap dalam mesyuarat tergempar terbuka jawatankuasa eksekutif OIC peringkat Menteri-Menteri Luar pada 16 Mei 2021 telah mengemukakan 6 cadangan berhubung konflik Palestin dan Israel. Pertama, OIC perlu mendesak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk memperbaiki kegagalannya dalam memikul tanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan. Kedua, OIC juga perlu mendesak PBB untuk beri perlindungan antarabangsa kepada wilayah Palestin. Ketiga, masyarakat antarabangsa khususnya negara anggota OIC perlu secara tegas menggunakan semua saluran undang-undang, politik dan ekonomi untuk menekan Israel. Perkara keempat yang disyorkan adalah OIC perlu menggesa masyarakat awam di seluruh dunia untuk mendesak kebertanggungjawaban serta menonjolkan pencabulan undang-undang antarabangsa oleh Israel. Kelima, masyarakat antarabangsa perlu terus berusaha mencari penyelesaian yang berkekalan terhadap konflik ini. Cadangan keenam, Hishamuddin menekankan untuk semua negara anggota OIC bersatu menyokong perjuangan rakyat Palestin. Jelasnya, ketika ini Malaysia dengan tegas dan secara terbuka menuntut Israel menghentikan keganasan dan serangan ke atas Palestin. Justeru, masyarakat antarabangsa tidak boleh terus memilih untuk berdiam diri terhadap kezaliman yang dilakukan Israel. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menggesa masyarakat antarabangsa kekal tegas ke arah mewujudkan negara Palestin merdeka dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Malaysia bersama Indonesia dan Brunei mengecam keras keganasan terang-terangan dan pencerobohan Israel yang sengaja menyasarkan penduduk awam di wilayah Palestin. Justeru, mereka menggesa semua pihak terlibat untuk melaksanakan genjatan senjata dan mengambil langkah menghentikan serangan ke atas orang awam. Pada masa yang sama, mereka turut meminta UNSC bertindak segera mengambil langkah bagi menjamin keselamatan warga Palestin. Di samping menyarankan untuk Perhimpunan Agung PBB mengadakan sesi tergempar bagi menangani konflik ini dengan resolusi perdamaian dan menamatkan krisis. Nada tegas itu disuarakan oleh tiga pemimpin negara berkenaan menerusi satu kenyataan bersama bertarikh 16 Mei 2021. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan komitmen Malaysia dalam mencari jalan untuk menghulurkan bantuan sewajarnya bagi membantu meringankan kesukaran rakyat Palestin.